Selamat siang. Masih kurang semangat siang? Oke, apa kabar hari ini? Yes, oke. Bolehkah sekali lagi? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, yes. Ya, pada hari ini hari kedua untuk program pelatihan Bridge Masuk Sekolah Kota Manado Tahap 1. Jadi kita akan segera mulaikan untuk kegiatan kita di hari kedua ini. Tentunya juga akan diawali dengan doa. Dan doa akan dibawakan oleh Ibu Gita Koapa, Guru SMP Katolik Simat Manado. Silakan. Rekan-rekan guru, anak-anak didik, dan panitia yang saya hormati, sebelum kita memulaikan kegiatan kita tahap 2 di hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Mahabaik, Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian, syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, atas kasih dan tuntunan Kau telah menjaga kami Tuhan, selama KMB di hari ini berlangsung. Dan sekarang ini Tuhan, kami kembali lagi, siswa-siswi tingkat SMP dan SD Sekota Manado, kembali lagi Tuhan dalam kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan program pelatihan Bridge Masuk Sekolah. Dan kami telah memasuki tahap kedua. Kiranya Tuhan akan memberkati semua rangkaian kegiatan kami di hari ini, berkati untuk coach, panitia, bahkan seluruh siswa dan siswi. Tuhan berikan kami hikmat surgawi, berikan kami kekuatan dan kesehatan agar kami mampu Tuhan melaksanakan pelatihan di tahap kedua di hari ini dengan penuh baik. Terima kasih Tuhan, lepas dari itu kami mohon ampun untuk setiap salah dosa kami, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Allah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Guru SMP Katolik Sibat Manado, Ibu Gita Koapa, yang telah membawa doa buka untuk kegiatan hari ini. Bagaimana di hari kedua, masih tetap semangat? Masih kurang semangat. Kurang ini semangat. Masih tetap semangat di hari kedua? Luar biasa. Oke. Kan tadi waktu kita bilang apa kabar, semua kan cuma dulu toh. Yes, okay, itu okay. Pada saat kita bilang apa kabar hari ini nih, luar biasa. Yes, okay. Semangat ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Okay, tepuk tangan. Pada hari ini di hari kedua program pelatihan Bridge Masuk Sekolah Kota Manado Tahap 1. Dan langsung saja kita serahkan kepada band untuk memandu permainan Bridge ya. Silakan. Baik, terima kasih semua adik-adik. Hentikan permainan. Masukkan di dalam board kartu-kartunya dan kumpul di depan, karena kita sudah memulai latihan hari kedua. Silakan adik-adik kumpul tadi ekstra. Saya kalau punya simpan. Depan, ya. Simpan. Board yang ada bawa di depan. Kecuali punya sendiri simpan dulu. Semua yang ada pinjam board di sini tolong dikembalikan. Nah. Ya, ada lagi? Ya. Kembalikan di sini. Oke. Nah. Baik, adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi, kalau saya bilang salam olahraga, jawabannya apa? Jaya. Kalau bilang olahraga Bridge? Jaya. Dengan semangat. Salam olahraga. Jaya.
Olahraga Brins. Juara. Baru tepuk tangan. Adik-adik sekalian, di hari yang kedua ini kita ada spesial karena peserta di sini ada yang berhari ulang tahun. Kami undang adik Noah Sumanti untuk berdiri di depan sini, ya. Hari ini dia berhari ulang tahun yang ke-11 dari SD Negeri 36 Manado. Untuk itu kita menyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ini mau jalan di meja-meja. Bagikan kertas karena kita mulai dari tulis menulis. Setiap orang sah. Satu. Perhatikan baik-baik. Setiap orang tulis nama sah. Saya boleh simpan untuk digunakan selama ada latihan ini. Ya. Diam-diam aja adik-adik. Kontrol. Oke. Ini orang mulai dari tulis menulis karena olahraga Brins ini adalah tulis menulis. Jadi mesti ada alat tulis. Oke. Pokoknya lihat-lihat aja dulu. Ini mari satu orang satu tulis nama supaya ini jadi kertas kertas tik. Oke, aduh. Ya. Baru ini bor, jangan dulu disentuh ya. Ini bor tidak dipotong lagi. Ya, jangan dulu disentuh ini papan ini. Ya, jangan disentuh apa-apa. Juga, buah. Oke. Hah? 5. 6.
Baik, semua peserta menggunakan telinga. Jadi jangan gunakan mulut. Dalam permainan bridge, mulut itu cuma declarer, yang lain tidak boleh bersuara. Jadi main bridge melatih disiplin bicara. Jadi main bridge itu silent, bapak diam. Yang boleh ngomong cuma declarer. Dia mau bilang besar, kecil, spade, heart, diamond, club, angka as atau king. Yang lainnya belajar diam. Oke, okay. Nah, sudah dibagikan kepada kita semua adalah pertama papan. Papan ini ada nomornya. Kemudian ada yang namanya skor, skor sheet. Nah, sekarang Anda menulis nomor pasangan sesuai nomor papan. Kalau papan 1 berarti pasangan 1 dan 2. Kalau papan nomor 2, pasangan 3 dan 4. Nomor 3 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi langkah pertama, tuliskan dulu nomor pasangan, nama dan asal sekolah, serta nomor WA. Sekarang, yang menulis adalah duduk di selatan. Jadi kalau nembak batulis yang duduk di selatan, ya. Jadi tugas dari pemain yang duduk di selatan batulis. Jadi yang ada tulisan W itu artinya utara selatan. D itu timur barat, oke? Jadi sekarang tulis dulu. Dan habis itu adik-adik konsentrasi, karena ini tahap kedua kita sudah mulai dengan hitungan matematika. Jadi main bridge itu ada dasar-dasar matematika, cuma tambah-tambah, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi sekarang tulis dulu, tulis huruf balok, nama lengkap, baru asal sekolah, jadi jangan cuma singkatan ya. Oke. Okay. Sudah. Jadi setiap latihan kita sudah bikin juga model pertandingan. Jadi kalau bertanding jangan lupa tulis nomor pasangan dan nama peserta. Jadi nomor itu sudah saya berikan, nomor papan itu nomor pasangan. Jadi kalau papan nomor 6 berarti 3, 11, 12. Kalau papan nomor 7 berarti 13, 14. Sudah semua? Nah, sekarang masih ada yang bertulis? Semua sudah? Cepat-cepat bertulis. Sekelar bertulis, guru pendamping mohon bantu supaya cepat. Jadi, pertama kita menulis nomor pasangan dan nama pasangan. Itu kalau di pertandingan juga begitu, jangan sampai tidak tulis nomor pasangan dan nama. Jadi latihan sambil pertandingan. Karena sebentar ada pengumuman sampai itu jadi juara lagi. Ini pelatihan hari kedua, hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 tentang mini bridge. Jadi besok kita akan mulai dengan permainan bridge. Jadi ini tahapan yang kedua sampai tahap keempat, dapat tingkatnya lebih tinggi. Nah, jadi ini sudah masuk tahap kedua, semulai bapak tulis. Jadi lebih konsentrasi. Sudah semua? Sudah di sini? Kelar tulis? Oke. Sekarang jadi adik-adik perhatikan ya. Sekarang lihat ini kertas ini, dia punya nama kertas penawaran, bahasa Inggrisnya bidding sheet. Ada apa lihat di situ? Nah, di situ ada utara, selatan, timur, barat.
Oke? Ada. Jadi selalu ini arahkan ke utara dulu. Jadi kalau memulai penawaran, jangan mencong kiri kanan. Oke? Utara yang membelakangi saya. Nah, sekarang pemain selatan melukis medan sesuai papan. Misalnya papan nomor 2. Berarti papan nomor 2 dealernya adalah timur dan berbahaya itu utara selatan yang merah. Nah, jadi taruh di sini. Mana ballpoint? Mana bahaya? Berarti papan nomor 2 misalnya ini. Taruh lingkar begini itu dealer, baru situasi ini. Oke? Okay? Taruh di sini nomor 2. Sini berapa? Mana? Yang selatan mau gambar. Lihat, papan nomor 3. Ini berbahaya. Berarti dia ada tanda. Ini ada ballpoint, so patah saya. Lalu ini, dealernya selatan. Papan nomor 3. Oke, okay, sekarang di sini, papan nomor berapa? 1. Tulis. Yang gambar di sana, selatan bagian bawah. Pegang ballpoint, adek. Nah, ini lingkar ke utara, lingkar begini. Ini keadaan tidak berbahaya, taruh nomor 1. Ya, oke, okay, itu dulu kita mau teliti. Baru di sini mana? Nomor 5, taruh utara selatan berbahaya. Begini, kalau di utara bahaya. Oke, okay. Silakan papan nomor 4. Nomor 4, ini barat, oh. Di barat sini kasih, lalu posisinya dua-dua merah, ya kalau merah kasih begitu. Ini papan nomor 6. Kalau 6 lihat dua-dua merah sini, yang dealer kasih lingkar begini, berarti mulai dari sini, lalu posisinya ini berubah. 6, 7, mana 7? Nah, 7 selatan mulai ini posisi merah semua, loh. Semua bahaya semua. Lalu nomor 7. Nah, sekarang situasi papan digambar oleh pemain yang duduk selatan. Nah, sekarang sama ini, merah. Ambil kartu sesuai merah, posisi. Silakan masing-masing ambil. Hitung dalam hati. Dek, itu ambilnya tinggal low dan low. Nah, ini bahaya dulu ini. Ini yang bahaya. Hitung kartu, kemudian sesudah itu susun kartu, baru hitung poin. Jadi ini sudah beda, ya. Jadi sekarang ambil kartu, hitung kartu, susun kartu. Susunnya berdasarkan bunga. Bunga itu bebas, mau heart duluan atau mau spade duluan bebas. Yang penting urutannya yang paling besar di sebelah kiri. Di tiap bunga urutan paling tinggi adalah as. As, king, queen, sampai 2. Mengapa harus kita buat urutan? Supaya kita ketahui angka apa yang tidak ada di urutan itu. Sudah? Perhatian adik-adik, jadi pasang kutalinga. Karena kalau dia tidak ikut petunjuk, mutat tak tinggal. Jadi langkah kita sekarang ambil kartu. Habis ambil kartu apa? Hitung kartu. Habis hitung kartu, buka kartu. Baru susun kartu. Semua sudah susun kartu? Baru sampai situ dulu. Semua sudah susun? Sekarang hitung poin dalam hati. As hitung 4, king 3, queen 2, jack 1. Hitung dalam hati, jumlahkan. Jangan bicara. Jadi ini yang kita gunakan adalah otak, bukan mulut. Jadi setiap orang hitung dalam hati. Sudah, semua sudah hitung dalam hati. Kalau sudah,
mulailah menulis diskorsi di apa bidding sheet kotak kiri bawah. Di kotak kiri bawah. Mana Pak? Kotak dia, mulai dari dia. Siapa yang dealer? Dimulai dari siapa dealer? Tuliskan poin Anda di kotak kiri bawah. Jangan menyentuh lawan punya kotak. You punya kotak bagian sini. Oke. Satu-satu deh. Urutan dimulai dari dealer. Dari dealer baru sebelah. Empat orang menulis poin sekarang. Poin itu harus berjumlah 40. Jadi jangan sampai salah gitu. Sudah? Silakan tuliskan poin Anda di kotak kiri bawah. Kiri bawah. Ya. Coret. Lihat mana tuh kiri bawah. Sudah tulis ya? Sudah? Jumlah poin yang Anda punya. Kiri bawah. Berapa poin? Ya, tapi berurut. Jadi jangan serentak. Ikut giliran. Jangan berebutan menulis. Ikut giliran. Dealer dulu, habis dia selesai, baru pindah di sebelah. Selesai, baru pindah. Jadi jangan berebutan menulis. Oke, jadi ini ada tata tertib. Satu-satu. Ya. Kiri bawah deh, bukan kanan. Nah, kalau sudah ini sekarang dia tulis. Setiap orang satu per satu. Mulai dari dealer, mana dealer? Sudah? Ini, sudah. Ini, mana? Ini. Baru jumlahnya 40. Lihat, so, pas 40. Dari situ jumlahkan. Empat orang ini mesti pegang 40 poin. Kalau tidak 40 berarti ada salah hitung. Jadi, sudah semua? Siapa meja yang sudah selesai? Baru satu meja, dua meja, tunggu ya, tiga meja yang sudah selesai. Sama-sama, ini udah tujuh meja. Kiri bawah, kotak kiri bawah ya. Yang mesti 40 jumlahnya. Mesti 40. Udah? Tadi siapa yang sudah? Sini. 3, 4 meja, sana sudah, 5, yang mana yang belum, belakang sana sudah, ini yang belum, oh baru sampai, boardnya belum ada berarti ya, boardnya 8, datang ambil sini deh, board, ambil ini, cepat, board 8, ambil board dengan apa? Ambil board, terus ambil kertas. Ini. Baru ini. Baru ini apa? Jadi yang ini kasih satu orang satu. Ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu karena ada yang baru datang ya. Tulis nomor pasangan. Nomor pasangan 15 dan 16. Duduk deh, jadi nomor 15 ke 16, tulis di sini. Yang selatan tak tulis, 15, 16. Nah, tulis nama dan asal sekolah. Ini ada tulis nama sendiri, pokoknya mau bawa kira-kira. Iya. Oke, sekarang. Tapi kemarin ada toh? Nomor 15. Kemarin ada. Nomor 15 ya. Nomor 15, nomor pasangan 15, 16. Ya, di sini masing-masing ada bawa-bawa. Oke, sudah. Jadi mesti jangan bawa-bawa ini adik-adik bisa pinjam bawa-bawa ini. Ini olahraga bridge berarti mesti bawa-bawa pen. Ya. Kalau tidak bawa pen, bukan olahraga bridge. Nah, sekarang yang sudah, siapa yang sudah coba angkat tangan semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sambil menunggu di meja belakang. 20. Misalnya ini, utara selatan berapa poin? Lihat jumlah, berapa?
22, berarti ini cuma 18, betul? Tiap meja cuma satu orang. Oke, sekarang tugas daripada Dani. Jadi sesudah deklarat, sekarang tugas Dani. Dani menulis distribusi kartunya di kotak tengah yang ada tulisan spade berapa kartu, heart berapa kartu, diamond berapa kartu, club berapa kartu. Oke. Ada yang baru datang kan? Datang ada itu board. Ini ambil 4 lembar. Tidak dikocok lagi kartunya. Jadi sekarang Dani menuliskan distribusi kartu di kotak tengah. Itu sudah ada kotak. Simbol spade, tulis itu. Misalnya ada 3 kartu, tulis 3. Heart ada 4 kartu, tulis 4. Diamond ada 5 kartu, tulis 5. Jadi yang Dani punya kartu cuma satu orang yang tulis. Jadi sekarang tugas Dani adalah apa? Menuliskan distribusi kartu di kotak tengah. Sudah? Jadi tugas Dani menuliskan distribusi kartu di kotak tengah. Oke, sudah? Dan perhatikan, jumlah kartunya mesti 13. Jangan sampai cuma 12 atau 14. Sudah? Semua sudah menulis kartu. Adik-adik yang baru datang, bandingkan dulu ke kita. Karena tuh ini permainan berbeda dari kemarin. Ya. Jadi bandingkan dulu. Dengar-dengar dulu ini. Nanti kita dikasih tuntun khusus. Oke, jadi ini sudah tidak sama dengan permainan kemarin. Jadi mendengar dulu. Sudah semua. Meja berapa yang sudah angkat tangan? Baru 1, 2, 3, 4, 5 ini belum ya? Tuliskan jumlah kartu di kotak tengah. Dani yang bertulis, bukan semua ya. Mesti 13 sampai jumlah. Jadi ini matematika ini. Siapa yang bos di sini? Kalau dia bos, siapa dia coba tulis. Nah ini nak badengar lagi. Kalau nak badengar, kita mau kasih sanksi. Menyanyi. Ya. Jadi berapa orang bertulis? Nah, ini cuma tulis 4 orang. Berarti tidak badengar kok. Ulangi. Jadi tinggi ulang. Tulis ulang tuh board pertama tadi kali itu ini pembagi baru di sini ya. Jadi dengar pakai telinga, oke? Sambil kita mau ajar di sini, jadi tenang. Ini sudah jadi. Ini dua badengar. Sekarang langkah pertama. Jadi langkah pertama utara selatan, selatan menggambar situasi papan. Langkah pertama. Selatan menggambar situasi papan. Kalau bahaya taruh garis ya. Selanjutnya mengambil papan, mengambil kartu dalam papan, hitung dalam keadaan tertutup. Sesudah menghitung, buka kartu. Susun kartu berdasarkan urutan bunga dan angka. Sesudah itu, hitung poin dalam hati. Sesudah hitung poin, tuliskan poin di kotak kiri bawah. Dimulai dari dealer, searah jarum jam. Untuk menentukan siapa yang jadi declarer. Nah, kalau sudah, tuliskan distribusi kartu. Ini sobat tulis, kontrak sudah. Oke, ya. Tuliskan distribusi kartu,
baru tentukan kontrak, ya. Tentukan kontrak. Oke. Jadi tuliskan distribusi kartu, baru tentukan kontrak, ya. Sama dengan tadi ini. So tulis poin. So gambar. Nah, so gambar di poin, di situasi. Mana? Papan nomor satu. Siapa? Nah, lingkar ini. Siapa tuh dealer? Lingkar. Baru lapor poin mulai dari yang ada lingkar itu, ya. Sudah ini, so lingkar. Siapa yang jadi dealer? Mana papan nomor berapa? Jadi selalu papan diarahkan ke utara baru mulai, ya. Oke, silakan. Oke, sudah ini kontrak apa ini? Oke, mantap, ya. Oke. Silakan. Ini kontrak apa ini? Sudah? Sudah kontrak ini. Kontrak apa? Sudah tahu kontraknya? Hah? Belum tahu kontrak. Jadi sesudah ditentukan deklarer, tuliskan distribusi kartu, dami. Tuliskan distribusi kartu untuk menentukan tingkat dan jenis kontrak. Ini sudah kontrak apa ini? 1S. Jadi sudah ditentukan kontrak. Lead sesudah kartu dami dibuka, deklarer menyampaikan terima kasih, baru dami juga balas, ya. Silakan mulai. Ini sudah mulai, sudah selesai ini. Ya, main aja. Jadi sesudah kartu lawan dibuka, dilepaskan, dami meletakkan kartu sesuai kontrak. Kalau no trump berarti spade, heart, diamond, club. Sesudah kartu dami dibuka, maka deklarer menyampaikan terima kasih kepada dami. Nah, deklarer bilang, thank you partner. Deklarer bilang apa, deklarer? Thank you partner. Partner bilang, you're welcome, good luck. Sekarang buka kartu. Kuat. Dia, thank you. Ah, sudah? Good luck, mantap. Buka kartu. Ya, sudah main seperti biasa. Oke, ini tinggal menyelesaikan kontrak, ya. Silakan. Jadi sekali lagi ikuti. Yang pertama, ambil kartu, hitung kartu, susun kartu. Kemudian pemain selatan gambar situasi papan. Sesudah itu, laporkan poin masing-masing dimulai dari dealer. Tulis poin di kotak kiri bawah. Tulis poin di kotak kiri bawah. Berputar searah jarum jam. Jadi jarum jam itu berputar ke kanan, bukan ke kiri, ya. Sesudah 4 orang menulis poin, jumlahkan apakah 40. Jadi harus kontrol 4 tangan itu jumlahnya 40. Jadi jumlahkan, jangan sampai salah. Tulis poin dimulai dari dealer, searah jarum jam. Tulis poin itu tujuannya untuk menentukan siapa jadi deklarer. Sudah? Kalau sudah jadi deklarer, sekarang dami menuliskan distribusi kartu di kotak tengah. Jadi yang menulis kartu cuma dami, bukan semua. Tolong perhatian, ya. Bagi guru-guru pendamping juga, jangan sampai salah. Yang tulis distribusi kartu cuma satu orang. Coba tenang. Yang tulis distribusi kartu cuma satu orang. Dan deklarer menentukan kontrak. Kalau poin di atas 25, berarti kontraknya game. Kalau kontrak game, 3 no trump, 4
spade, 5 club, 5 diamond. Kalau sudah tulis kontrak, sebelah kara bos, sebelah kanan melakukan kartu serang pertama, tutup di meja. Kemudian kartu dami meletakkan kartu di meja, memaparkan kartu secara berurutan sesuai kontrak. Kalau kontraknya notral, berarti lepas kartu spade, heart, diamond, club. Kalau kontraknya spade, letakkan kartu spade duluan, heart, merah, club hitam, baru diamond lagi. Baru main seperti biasa, ya.